Dr. Susan ternyata ada manfaat terselubung. Oh iya. Terselubung. Apa? Apa? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Sayang, lagi WhatsApp sama siapa kok? Kayaknya seneng banget. Ini teman aku, teman cowok. Mana coba lihat namanya? Tuh, Ardi namanya. Tuh. Tapi kok kayaknya wajahnya kayak gitu banget, sumringah bener sih. Ya, SMA dulu, udah lama. Kamu jalusan banget sih, orang aku gak pernah macem-macem juga. Curiga nih gue. Ya udah tidur. Gue buka handphonenya. Kelinting itu air. Ya, aku gak bisa juga. Sensor jari di muka udah biasa. Nih sensor gue nih. WhatsApp-an lagi sama bebek. Ketawa kagak ketahuan. Oh, itu fungsinya. Iya. Emang bisa gitu, Sen? Gue aja lupa fungsinya itu ya. Iya. Ini sensor di kepala. Boleh. Boleh dicoba. Padahal enggak ada permukaannya ya. Kelata. Oke. Sekarang kita reka adegannya. Tapi yang sekuen 1, 2, 3 kayaknya belum ada reka adegan. Are you dan Mamang Sa Square? Iya. Mau dong. Iya. Ayo pakai square dong. Iya, di sini dong. Kita enggak pakai square ya. Enggak pakai. Sini. Oke. Emang benar bisa gitu ya, Sen? Enggak bisa. Ya, tapi enggak tahu sih, mungkin bisa kali. Cobain. Kayaknya gue udah tahu ujung reka adegannya kemana ini. Iya kan? Ini dirindu loh. Iya, dirindu. Sayang. Kamu lagi WhatsAppan sama siapa sih? Sama teman. Ah bohong, pasti sama cewek deh tuh. Sama cewek. Enggak lah, sama teman lama, teman dulu kuliah, terus teman kuliah lagi gitu. Kuliah mulu kan kalau lulus. Awas ya kalau bohong. Enggak lah, enggak pernah bohong saya mah. Panjang kuliahnya. Tak lama kemudian tidur, handphonenya ditaro. Ambil nih handphonenya. Kok gak bisa? Gak bisa. Gimana sih? Karena Ayu melihat ternyata ada maling. Pas dia tengok ternyata itu adalah mantan. Dar, gue jadi tuyul aja punya mantan. Kunci-k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 un